panas. Siram air panas. Nyamannya sama gula apa sama gula. Sama gula ya? Habis yang buang airnya, terus baru yang dicampur sama gula. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Ading semua, jumpa lagi bersama Kang Ading di vlog Kang Ading. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Ading semua, kali ini saya mencoba jalan-jalan di Brunei kembali ya, karena kemarin banyak yang request kepada saya di komen ya. Mereka banyak yang menginginkan saya mereview buah kembayau yang itu hari saya membuat konten di perayaan ya, di pasar perayaan, dan saya akan coba di sini mencari kembayau itu ya untuk kita review bagaimana cara masaknya dan bagaimana cara makannya seperti itu ya. Wow, kita banyak buah-buahan di sini ya. Wow, ternyata di sini juga ada live masak ya. Wow. Buat kalian yang ada di Brunei Darussalam, jangan lupa singgah sini ya. Semakin malam semakin ramai di sini. Ini masih banyak yang tutup karena memang masih siang ya. Kami ke sini pukul 4, masih terlalu awal. Oke, karena kita kehausan di sini, kita akan coba beli minuman di sini. Apa, Mas? Ani cendol? Cendol. Mau berapa? Satu saja. Mas Agus? Wah, Mas Agus beli US. Yang kecil nggak ada kah? Oke, berapa kak? 2 ringgit. Oke, 2 ringgit kita beli ini ya. Masih. Oke, sahabat Kang Ading, saya masih cari buah kembayau itu ya, dan kita akan muter-muter di sini dulu sebentar mencari buah kembayau itu ya. Dan kebetulan saya belum menemukan buah itu ya, masih banyak di sini aneka makanan lain ya, dan masih banyak juga gerai-gerai yang belum buka ataupun baru mau buka seperti itu ya. Oke, kita masih cari-cari. Seperti biasa ya, Kak sahabat Kang Ading ya, di sini banyak sekali aneka makanan ya. Makanya Kang Ading itu datang ke sini sengaja untuk mencari buah itu. Karena di sini juga terdapat penjual buah-buahan seperti itu ya. Jadi Kang Ading mencoba datang ke Pasar Gadong di Brunei Darussalam. Wow, banyak sekali, komplit sekali ya aneka makanan di sini ya. Oke, karena ini baru pukul 4 sore ya, jadi pengunjung pun belum seberapa ramai, karena di sini biasanya ramainya itu setelah maghrib seperti itu. Nah, setelah mereka sembahyang maghrib, di sini baru ramai. Sekarang baru mau buka dan belum seberapa ramai ya, tapi saya tetap akan mencari buah kembayau, karena kalau sudah ramai akan sangat sulit sekali berdesak-desakan. Saya coba hello. Saya akan coba cari. Wow, ternyata di sini banyak durian ya. Saya terkejut di sini banyak durian. Wow. Wow. Banyak sekali guys, ini duriannya guys. Bisa dilihat. Agus banget. Durian bang. Lagi musim durian guys ya. Bisa dilihat di sini tidak ada macam-macam. Ini durian apa ya? Sudah ambil durian pak. Baru. Agak busuk.
Setelah kemarin kita coba mereview durian di kawasan Lamunin sana ya, kawasan Junjungan sana, sekarang kita datang ke Pasar Gadong. Wow, di sini juga ternyata banyak sekali duriannya ya. Kita akan coba ke sebelah sini. Wow. Memang kalau lagi musimnya banyak sekali ya durian ini ya. Wow. Ini durian kuning. Durian apa, Mas? Durian kuning. Durian kuning? Iya. Durian kuning ya. Buat kalian yang suka makan. Berapa satu ikat ini? Pak. Apa? Berapa satu ikat? 20. Berapa? 20. Satu ikat ini 20, guys. Ya. Durian kuning. Satu ikat 20 berarti kurang lebih kalau duit Indonesia sekitar 200.000. Ya, 200.000. Oke, di sebelah sini juga masih banyak juga yang jual durian ya. Kita akan coba ke sebelah sini. Oh. Ini apa, Mas? Cempedak. Apa coba? Apa namanya? Coba tebak ini apa? Ini buah yang langka ini, guys ya. Kalau di Indonesia ya. Tarap kan? Tarap ya. Di Indonesia mungkin belum ada ya, guys ya. Adanya cempedak kan. Adanya kalau di Indonesia cempedak, kalau yang buah tarap ini kayaknya di Indonesia belum ada ini, guys ya. Ini buahnya manis sekali ya, guys. Wow, ini durian yang super ini. Wow. Nah, buat kalian yang sedang berada di Brunei Darussalam, silakan datang ke Pasar Gadong ya. Ini durian yang dalamnya, wow, merah ya. Nyaman ini, Mas? Sini, nah. Ini kepalanya, nah. Nyaman ini, Mas? Nah, ini yang super lagi. Nah. Jumpa lagi. Berapa ini? 15. Durian apa ini? Kalau sama Mas Agus 2 ringgit dibagi. Ya. Wow, banyak sekali ya. Dan durian-durian di sini ya, kelihatan segar dan memang baru datang seperti itu ya. Wow, kalau lagi musimnya memang banyak sekali. Oh. Durian kuning ya. Wah, nyaman ini. Wow. Andai saja saya suka durian. Oh, itu yang durian yang merahnya lagi nyaman, Mas. Banyak jenisnya ini durian. Oh. Ini lagi nyaman ya. Ini durian. Ya. Merah. Ya. 25. 25. Ini 20. Satu kontennya 25, ini 20. Yang unik ini warnanya ini, guys ya. Oh. Warnanya apa ya? Pink. Ungu. Pink. Pink. Warnanya nanas ya, guys. Oke, saya masih mencari buah yang saya cari, yaitu buah apa namanya, Mas? Kembayau. Oke. Okay. Oke, okay, guys, saya jumpa, Wes. Oke, okay, ini saya jumpa buah kembayau. Guys, ini kembayaunya, guys. Nah, mana ini yang jaga? Oke. Okay. Saya akhirnya dapat buah kembayau kan? Ya, kembayau. Kembayau. Mirip buah apa, Mas? Buah juwet. Buah juwet, ya betul, mirip buah juwet. Bang, saya mau tanya cara prosesnya supaya bisa dimakan seperti apa? Seperti Bang. Dikupas kah? Dikupas? Hah? Pang. Ada yang sudah dikupas kah? Tidak ada. 1 kilo berapa? 1 kilo 12. 12. Aku mau beli ini, tapi makanan. Tidak ada yang dikupas? Tidak ada. Makanan antik ya ini, guys. Tetapi jangan salah, meskipun ini keras, kalau tidak dikupas lepas disiram sama air panas ya. Direbus. Iya, jadi lembut banget. Tapi tidak ada yang sudah dikupas. Macam mana? Ya kupas sendiri. Masak manja. Manja, guys. Kenapa tidak jual yang sudah dikupas?
Itu kemarin ada yang sudah dikupas. Nah. Hari ini belum. Kenapa? Kupaskanlah. Ini keras loh guys ya, kalau dikupaskan dia lembek. Kalau tukang kupas itu tidak ada belum ada sampai. Jadi ini dikupas. Lepas dikupas, direndam. Direndam dengan air panas. Cuci dulu, cuci. Cuci. Direbus. Direbus dengan air panas. Direbus kan direndam? Ah, direndam. 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 Oke. Okay. Lepas direndam. Lepas itu buang airnya, masukkan gula. Berapa menit? Ini ada 10 menit. Oke, okay, 10 menit. 10 menit. Kupaskanlah. Kalau yang ini kalau yang ini berapa 1 kilo bang? Kilo 6. 1 kilo 6 ringgit. Ya. Boleh coba. Boleh manis. Coba. Manis ha? Ya, kalau tidak manis boleh kebalik ya. Ya. Kalau tidak manis boleh coba lagi. Sampai manis. Sampai manis. Oh. Kalau tidak manis boleh dicoba sampai manis guys. Apa ini namanya? Durian kan? Bukan. Manggis ya guys. Buah manggis ya. Nah ini katanya abangnya. Kalau enggak manis dicoba sampai manis, habis 2 kilo belum manis guys. Aku mau beli ini, coba contohkan kupasnya macam mana. Pasal nanti aku kupas. Tidak tahu kupasnya macam mana. 1 kilo 6 ringgit. Nah, inilah. Ya, hah? 6 ringgit. 2 ringgit. Berapa ringgit tadi? Yang ini 6 ringgit, 6 1 ringgit. Kilo. Aku mau cari oleh-oleh. Mau cari oleh-oleh guys ya. Ini saya mau cari buah manggisnya. Prosesnya kayak ini ya. Proses buah tembayau. Ini korek-korek ya, keras guys. Keras. Juwet ini buah, bukan buah juwet, kayaknya kayak buah juwet. Mirip buah juwet ya, iya, tapi bukan buah juwet. Ya kerasnya kayak gitu. Ya, kayak gini. Nah, lepas disiram sama air panas. Lepas dibuang airnya, disimpan gula. Nah, disimpan gula. Jadinya nanti lembek ya guys ya. Ini Kang Ading mau cari. Jadi lepas ini langsung lepas dibagi gula langsung dimakan. Iya. Ada bijinya dalam. Ada. Bijinya dimakan. Ah, bijinya boleh dipotong. Dapat makan kacang. Kacang. Di dalamnya ada kacang. Ah, di dalamnya ada kacang. Jadi itu ini tidak boleh dibuang sama sekali lah ini makanan. Tidak boleh buang. Boleh. Coba. Oke, saya akan coba. Kenapa tidak dikupaskan lah? Kenapa? Saya mau beli ini yang kami baru jual manggis, guys. Ya, itu yang lain semua dikupaskan sini, kenapa tidak? Kami ada orang cara lain. Orang cara lain. Pandai ini. Aku mau cari 1 kilo. 5 kilo. Kira kan kalau dikupas awal nanti orang lihat ini yang alasan. Apa ini ya? Aku ini jangan banyak dulu lah, mau coba dulu. Mau 1/2 kilo kan? 1/2 kilo, boleh? 1/2 kilo. 1/2 kilo aku bagi 5 ringgit saja. Boleh? Bang punya aku 5. Oke, kita akan coba beli ini ya. Kita akan coba beli kembayaunya. Ini cakapnya direbus lepas di direbus. Di sama air panas. Siram air panas. Nyamannya sama gula apa sama gula. Sama gula ya? Habis yang buang airnya, terus baru yang dicampur sama gulanya. Tapi dikupas dulu lah sikit. Kalau tidak dikupas? Boleh cuy, tapi ya, bagus dikupas lah. Sikit ya? Nah, oke. Okay. Terima kasih, Kak. Oke, okay, sahabat Kang Ading ya, karena saya sudah mendapatkan buah yang saya cari, yaitu kembayau sama es ya. Saya tutup dulu video ini sampai di sini. Semoga kalian suka. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.